Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Fenomena di luar batas akal manusia tengah menghebohkan warga Jember, Jawa Timur, di mana di dalam perut salah satu warga terdapat sebuah gelas kaca. Ya, setelah menjalani tindakan medis operasi, gelas kaca berukuran 8 cm dengan diameter 3 cm berhasil dikeluarkan. Sebuah fenomena di luar batas akal manusia menghebohkan warga dusun Rowotengu, Desa Sidumulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana di dalam perut salah satu warga, Nur Lasyadi berusia 33 tahun, ditemukan sebuah gelas kaca. Setelah hampir 3 bulan bergulat dengan rasa sakit tanpa mengetahui penyebabnya, kini Lasyadi dapat bernafas lega setelah mengetahui penyebab penyakit yang selama ini menyiksanya. Diketahui di dalam perut Lasyadi terdapat sebuah gelas kaca dalam kondisi pinggir yang pecah. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan dan ronsen yang dilakukan tim dokter rumah sakit daerah Balung, Jember. Setelah menjalani operasi bedah pada akhir pekan lalu, gelas kaca berukuran kurang lebih 8 cm dan berdiameter 3 cm itu berhasil dikeluarkan. Gak tahu datangnya gimana itu. Tahu-tahu udah gak enak di perut. Gak enaknya sekitar 3 bulan. Ketika sudah dioperasi gini, gimana? Ya udah enakan. Sudah enak. Ya. Udah bisa miring ke kanan, ke kiri. Kalau sebelumnya nggak bisa. Kalau buat miring ke kiri, ya kayak ada yang ganjel. Biasanya ya miring ke kanan aja itu tidur. Lasyadi mengaku kondisinya kini berangsur membaik dan berharap dapat kembali beraktivitas untuk bekerja sebagai buruh di perusahaan roti di sekitar tempat tinggalnya. Sejauh ini, belum diketahui bagaimana proses gas itu masuk dan berapa lama berada di dalam tubuh Lasyadi. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Pemirsa, lantas apa kata dokter? Dan untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Dr. Andre Kusuma, Direktur Rumah Sakit Daerah Balung, Jember, Jawa Timur. Ya, Dr. Andre, selamat malam. Selamat malam. Ya, Dokter Andre, kami ingin langsung mendapatkan penjelasan, dokter. Bagaimana mungkin sebuah gelas ini bisa ditemukan di dalam perut? Ini ceritanya bagaimana, dokter? Iya, pasien ini umur 36 tahun, laki-laki. Datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan nyeri di perut bagian bawah dan nyeri punggung serta kakinya sulit bergerak. Sudah selama 3 bulan dan makin lama makin memberat, disertai demam dan nafsu makan yang menurun. Ya, kemudian tapi kenapa kemudian, maaf Dokter Andre, kenapa kemudian ada gelas di dalam perut itu? Apakah warga ini menceritakan kenapa bisa ada di situ? Ya, ini menurut pemeriksaan dari staf kami, Dokter Ketut Yanto, spesialis bedah, itu menemukan lengan perabaan itu ada yang membesar di perut bagian bawah atau benjolan begitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dengan kita memeriksakan jari kita melalui dubur begitu, terasa benda yang keras begitu, hingga akhirnya kita lakukan foto polos seperti yang tertera di layar. Kita mencurigai benda itu adalah suatu gelas yang ada di bagian perut bagian bawah. Oke, setelah kemudian dilakukan ataupun ditemukan adanya benda seperti gelas, tindakan berikutnya apa yang dilakukan oleh tim medis? Setelah kita sampaikan kondisi yang ada kepada keluarga dan penderita, kita memberikan langkah alternatif, yaitu melakukan operasi pada daerah pembuangan luar bagi penderita. Kemudian penderita setuju, baru kita lakukan operasi tersebut. Alhamdulillah kita berhasil mengeluarkan benda tersebut dan ternyata benda tersebut adalah sebuah gelas. Baik, dokter, ini kalau dari gambar yang kita lihat, tampaknya gelasnya itu tidak utuh begitu ya, ada bagian yang pecah begitu. Apakah memang pecahan dari gelas kaca ini sempat melukai organ dalamnya?
dan apakah sudah dikeluarkan semua atau bagaimana dokter? Ya, tadi saya sempat melihat sendiri kondisi yang ada pada luka penderita ini setelah kami ditugasi oleh Bapak Bupati Pak Haji Endi untuk melihat kondisi penderita, bahwa dalam luka tersebut ada beberapa benjolan ditampak dari luar yang berupa nanah juga begitu. Kita mencurigai benda itu sempat dimasukkan namun pecah dulu sebelum dimasukkan, atau mungkin pada saat dimasukkan dipaksa begitu, hingga akhirnya pada saat operasi kita utuh menemukan itu tanpa ada serpian apapun yang kita curiga serpian itu sudah ada di dalam perutnya atau di dalam perut bagian bawah, tapi ternyata hanya luka aja yang tampak dari luar dan kemudian berupa nanah keluar dari luka tersebut. Jadi ini kemungkinan ruda paksa ya, atau akibat memaksa benda tersebut hingga akhirnya kena tekanan atau kena apa, belas tersebut pecah. Oke, dokter, mengenai pernyataan dokter barusan ruda paksa, apa kemudian yang menyebabkan tim medis mengambil kesimpulan ataupun dugaan seperti itu, bisa kemudian dijelaskan lebih terang lagi? Iya, saya sempat berdiskusi dengan dokter Ketut Yanto, spesialis bedah, apakah ini kasus yang pertama. Ternyata beliaunya sudah berulang kali, mungkin ini kasus yang ketiga yang beliau alami selama proses pendidikan. Dan memang kebanyakan ini diderita oleh beberapa saudara kita akibat mungkin dia berfantasi atau mungkin ada persepsi yang lain tentang biasanya, mohon maaf kita sampaikan, kekerasan apa ya, imajinasi seksual yang di luar kewajaran. Namun demikian pada penderita ini kita akan memeriksakan dulu kepada beberapa tim medis yang lain. Kebetulan kami kan ada di rumah sakit tipe C di daerah rumah sakit Belung, nanti kita akan refer ke psikiatrinya. Ya, apakah memang ini diakui sendiri oleh pasiennya? Tentu tadi selama saya melihat kondisi di lapangan di rumahnya penderita, memang beliaunya itu tertutup ya, pendiam begitu. Okay. Namun keterangan dari beberapa tetangga, saudara, memang kita mencurigai memang ada sedikit permasalahan yang harus kita eksplor ya, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat beliaunya juga terbebani. Ya. Baik, terima kasih Dr. Andre Kusuma telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, dokter.